لولا ظهوره رسول الله ولا ظل له بل كان نورا تنال شمس منه والبدور وكل الكون أنارا بنور طه يا نبي الله المصطفى Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Muslim. Ha. Siapa yang sudah join sebelum ni? Mungkin dah lama dah join, mungkin yang baru join. Saya ucap tahniah. Ahlan wa sahlan. Kerana sudi hadir pada kelas saya pada tengah hari ini. Yalah. Jadi siapa yang baru nak mengenali huruf, baru nak kenal huruf merangkak-rangkak baca Quran, baru nak tahu macam mana cara nak sebut, baru terfikir macam mana nak sebut huruf-huruf sin ke, huruf ba ke, huruf ya ke, cantik, eloklah join kelas saya ni. Sebab apa? Sebab kelas saya ni memang back to basic, betul-betul asas nak mengenali huruf. Nak mengenali huruf Al-Quran. Nak rasa macam, agak-agak huruf sin ni nak sebut macam mana kan, sin ataupun sa, sa ataupun sa, ragu-ragu kan. Sebelum ni saya dah terangkan dah. Saya dah terangkan sebelum ni kan. Siapa yang dah join, siapa yang dah tahu datang kelas saya sebelum ni, dia tahu macam mana nak sebut. Siapa yang rasa macam ustaz terlepas lah, ustaz tak apa, komen sekarang, komen ustaz terlepas, tak apa, kita ada deal. Kita ada apa terbaik untuk anda-anda luar sana. Apa yang terbaik tu boleh komen admin. Apa yang terbaiknya ya. Okey, baik. Jadi saya ucap tahniahlah
Jangan lupa. Jangan lupa komen. Jangan lupa share. Jangan lupa like pada Facebook Easy Ngaji. Jangan lupa ya. Share. Pakat share ramai-ramai. Supaya Facebook kita meletup kali ini. Meletup dengan apa? Dengan pengajian Al-Quran. Dengan tambah ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah tuan-tuan. Jadi, marilah sama-sama kita meriahkan lagi. Meriahkan lagi kelas kita dengan ramaikan view. Ramaikan view, ramai lagi yang share, ramai lagi yang apa nama komen supaya meriah dan semangat orang lain yang nak belajar. Ustaz, sakit gigi dah hilang. Alhamdulillah, semangat hari ini. Gigi terus sakit. Jadi sebelum saya beritahu, saya nak maklumlah. Saya ucap tahniah yang kepada semua. Dan saya ucap terima kasih sangat-sangat kerana apa? Kerana adik saya yang cakap positif COVID sebelum ni dah keluar dah, alhamdulillah, dan dah negatif, dan keluarga saya semua dah negatif. Alhamdulillah, saya ucap tahniah. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat kerana sudi doa pada keluarga saya, sama-sama mendoakan untuk kesihatan keluarga saya. Dan juga saya mohon sangat-sangatlah kita jangan ambil sambil lewa lah. Jangan ambil sambil lewa. Kes COVID ni bukan main-main tuan-tuan. Kes COVID ni bukan main-main. Sebab apa? Sebab siapa yang dah kena COVID, hidup dia separuh, 50%, maknanya antibody dah lemah dah. Sebelum ni sihat, mungkin sakit. Risiko sakit darah tinggi mudah. Risiko untuk sakit jantung mudah dan darah tinggi, semua mudah lah. Dan siapa yang tak ada takapun, mungkin susah nak ambil. Sebab apa? Sebab dah susah sangat. Okey, ni bukan iklan eh. Bukan iklan. Cuma nak beritahu orang tu dah lemah sangat badan dia dah. Sebab apa? Sebab nak meneruskan kehidupan. Jadi, apa yang kita perlu buat adalah jaga-jaga diri kita. Hati-hati. Jangan jalan merata. Kalau tempat berkumpul, saya mohon sangat-sangat. Jangan dah gadai-gadai pergi. Duduk rumah, jaga anak isteri lagi baik lagi. Sayang anak isteri tuan-tuan. Tak sanggup. Saya tengok anak isteri kena cucuk kan. Anak kita yang 4 tahun kena cucuk dengan sweat tu pun saya tak sanggup nak tengok dah. Baby tak pasal-pasal kena. Jadi sama-sama kita jaga ya. Jangan bebel panjang pula. Okey, baik. Tak balik panjang. Semang memang seronok. Okey, hari ni apa kita belajar apa ini ya? Belajar apa hari ni? Okey. Hari ini kita akan mengenali satu huruf di mana bentuk dia macam huruf nun sebelum ni. Okey. Nun bentuk dia macam ni kan? Nun kan? Bentuk lebih kurang. Lebih kurang sama. Tetapi nun titik di atas. Nun. Yang ni nun. Yang ni nun titik di atas ya tuan-tuan. Nun titik di atas. Tapi apabila mana titik dia berada di bawah. Nama dia berubah dah. Nama dia bukan nun dah. Bukan. Kenapa bukan? Sebab titik di bawah. Ustaz, titik di bawah pun berubah nama. Ya. Al-Quran tuan-tuan. Al-Quran ni. Bukan setakat titik tuan-tuan. Baris tertukar pun dah tukar makna dah. Dahsyat. Berbaris tukar. Baris atas tukar baris bawah. Tak sengaja. Nak makna dah tukar. Sebagai contoh. Mar'atun dengan mir'atun. Mar'atun dengan mir'atun. Bunyi sama tapi makna berbeza. Tak tahu, tanya guru bahasa Arab. Saya tak nak cakap kat sini. Bukan ni, bukan kelas bahasa Arab. Ni bukan kelas bahasa Arab. Ni kelas asas untuk makhraj huruf. Okey, boleh ya tuan-tuan? Okey, baik. Alhamdulillah semakin view kita ramai ni. Okey. Jadi ini huruf apa tuan-tuan? Ini dinama huruf adalah B-A-B-A. Ba. Ba. Huruf ba ni adalah huruf di mana huruf yang sentuh antara bibir. Huruf yang terhasil daripada bibir. Okey tuan-tuan. Huruf bibir ni ada berapa? Berapakah huruf yang sentuh ke bibir? Ingat tak sebelum ni? Kita dah belajar dah. Ingat tak huruf apa yang kita dah belajar sebelum ni? Huruf apa yang huruf yang terhasil daripada bibir? Masih ingat lagi ke anda di luar sana? Huruf apakah selain pada huruf ba? Okey. Huruf nun ni. Huruf nun bukan hasil pada bibir. Nun bukan hasil pada bibir. Ba ni huruf yang terhasil daripada bibir. Boleh ya? Ba. Ba. Sentuhan antara dua bibir kita. Bibir atas dan di bawah. Ba. Okey. Yang ni sentuhan antara dua bibir. Adapun na ni. Sebelum ni saya beritahu macam mana.
Okey. Oh, saya minggu lepas saya kata rongga kan? Ha. Okey, saya tersasul. Dia sebenarnya nun ni hasil daripada lidah. Ha, lidah dan hidung. Ya, hidung. Ha, kenapa hidung? Bila bunyi hidungnya confirm sengau. Ha, ataupun dengung. Okey, baik. Adapun ba ni terhasil daripada apa dia? Bibir. Ha, bibir. Nah, maka huruf ba ni huruf yang terhasil dengan bibir. Oi, Puan Safia dah jawab dah. Ba dengan mim. Masya-Allah. Hebat ni. Ni mesti geng dengan Ustaz Adin. Ni mesti geng dengan Ustaz Adin. Okey. Okey, Ustaz ni asyik nak dengan Ustaz Adin. Bukan. Ustaz nak beritahu kau orang ni hebat. Kan? Kelas semua join. Saya Ustaz tahniah semua. Kan? Kelas saya pun join, kelas Ustaz Adi pun join, semua kelas nak join. Tak apa, itanya. Saya ucapkan semangat anda, semoga saya doakan semoga berterusan. Ha, berterusan eh. Sampailah bila-bila aku surat catatannya. Okey, baik. Okey, huruf ba ni, huruf yang anggota bibir ni dua. Okey, huruf yang melibatkan bibir ada dua. Yang pertama huruf ba, sebelum ni kita belajar huruf apa? Huruf yang melibatkan dengan huruf mim. Ma. Boleh ya? Okey. Ba, satu. Yang kedua, mim. Ba, satu. Yang kedua, mim. Di mana huruf yang melibatkan dengan bibir. Huruf yang melibatkan dengan bibir ada dua. Yang pertama huruf apa tuan-tuan? Itu yang pertama huruf yang melibatkan dengan huruf ba. Yang kedua huruf yang melibatkan dengan huruf mim. Ba dengan mim adalah huruf yang melibatkan dengan keluar terhasil pada bibir. Tetapi ada perbezaan tuan-tuan. Perbezaan. Di mana perbezaan dia? Okey, saya nak ulang kaji balik ya. Di mana huruf ba ni semata-mata keluar pada bibir. Okey, bibir yang pertama daripada ba, yang kedua kepada mim. Baik. Adapun huruf mim ini juga dia terhasil juga dengan apa dia? Apa? Hidung. Hidung. Boleh ya? Hidung. Huruf mim ni terhasil pada dua. Yang pertama daripada bibir, yang kedua terhasil pada hidung. Nampak? Bila hidung ni adalah huruf yang melibatkan dengan sengau. Huruf yang melibatkan dengan sengau. Okey, boleh ya? Okey, dapat tak? Saya ulang sekali lagi, huruf yang melibatkan dengan bibir ada dua. Yang pertama, okey, bibir yang melibatkan bibir ada dua. Yang pertama huruf ba, yang melibatkan bibir yang kedua adalah huruf mim. Huruf ba dengan huruf mim. Dapat? Huruf yang melibatkan dengan bibir ada dua. Yang pertama huruf ba dan yang kedua huruf mim. Tapi, tetapi huruf mim ini terhasil daripada dua. Yang pertama daripada bibir. Okey. Yang kedua daripada hidung. Ada soalan tak? Siapa yang tak berapa jelas? Ustaz confuse lah Ustaz. Cuba Ustaz luang sekali lagi. Siapa yang tak jelas? Siapa yang tak confuse? Boleh komen cepat-cepat. Siapa yang kurang jelas? Boleh komen. Boleh tanya. Boleh share kawan-kawan yang lain. Tak Ustaz, tak berapa nak jelas lah Ustaz. Apa Ustaz cakap? Mim macam mana Ustaz? Tak apa. Siapa yang tak jelas boleh komen ya. Kena jelas. Semua nampak dah pandai ni. Guru-guru Quran semua ni. Bukan biasa-biasa ni. Okey. Semua dah faham ya? Okey. Okey, baik. Siapa yang tak jelas lagi? Semua dah faham dah? Okey, jelas. Alhamdulillah. Ba titik di bawah ya, Puan Nazimah. Ba titik di bawah. Adapun nun titik di atas. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Okey, Puan Nazimah. Okey, huruf nun ni dia melibatkan titik berada di atas. Adapun ba berada titik di bawah.
bawah. Boleh ya? Perbezaan antara nun dengan huruf ba. Nun titik di atas, ba titik di bah, di bawah. Okey, baik. Adapun huruf ba ini terhasil daripada bibir. Dan juga mim pun terhasil pada bibir. Akan tetapi mim ini terhasil berdua. Pada bibir dan juga kepada hidung. Kenapa Ustaz? Sebab huruf mim ini adalah huruf yang melibatkan dengan dengung. Contoh, kalau tuan-tuan rapatkan bibir. Angin rasa lidur dekat. Angin rasa hidung dekat hidung kan? Getaran. Ada getaran dekat hidung. Adakan ba? Kalau tutup mulut boleh sebut tak? Tak boleh. Tak boleh. Macam orang lemas. Tak boleh. Jadi huruf ba ni. Ba. Tahan angin lepas. Ba. 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 Okey. Terbaik boleh ya? Terbaik. Faham tak? Siapa tak jelas? Okey. Tak apa Ustaz. Puan Lina Maruf Jani. Tak apa, tak ada masalah. Tupang study tak ada masalah. Okey. Alang-alang. Saya jemput siapa nak study, siapa yang dah pandai, siapa yang baru nak belajar, jemput je kelas ustaz ni. Ustaz ni Allah tak berkira pun siapa nak belajar. Yang penting nak belajar je. Yang penting nak belajar je. Yang tak nak, tak nak belajar. Itu yang takut. Okey, jangan lupa ya. Jangan lupa kat sini tolong komen, tolong share, tolong like ke Facebook kita. Siapa yang dah keluar tu, tolong komen sikit. Apa yang dah faham ke ustaz, apa yang tak faham ke, kan, minta nombor telefon ustaz ke. Gurau-gurau je, saya tak faham, gurau je. Okey, baik. Jelas? Okey. Ada soalan kita? Okey. Kalau dah faham, siapa dah jelas? Okey, jom kita seterusnya kita masuk kepada pengenalan huruf ba lebih jelas. Okey, boleh ya? Kita masuk pengenalan huruf ba dengan lebih jelas. Okey, baik. Okey. Okey, sebelum tu saya tanya, ibu-ibu ayah di luar sana dah makan ke belum? Dah makan ke belum ni? Jangan tak makan, nanti lapar. Nanti gastrik ya. Ramai orang salah faham. Ustaz, kalau tak makan nanti nak diet, salah. Diet ni bukan sebab tak makan. Diet ni adalah cara pemakanan dengan betul. Jangan lupa, jangan skip makanan. Jangan skip, bahaya. Okey, baik. Okey. Okey, seterusnya kita masuk huruf ba. Okey, huruf ba ni huruf yang senang nak sebut. Huruf ba ni adalah huruf yang senang nak sebut. Di mana huruf yang paling nak senang huruf ba, kenapa? Huruf yang melibatkan bibir. Yang kedua, kalau kita nak ajak anak-anak kita, anak-anak kita yang baru 3 tahun, baru 4 tahun, baru nak kenal huruf, maka kita tulis besar-besar ke dia macam ni, ajar dia. Ajar dia sebut ba. Ba. Kenapa Ustaz? Sebab kan anak-anak kita kan, dua huruf je, dia senang nak sebut. Mama, baba. Faham tak? Dalam masa yang sama, kita kenalkan diri kita ni baba, ataupun mama, kita kenalkan dia juga. Ni ba. Ni huruf apa? Ba. Biar je, dia kenal sikit, tak apa. Boleh ya? Kenal sikit, tak apa. Kenal anak kita. Baru yang baru 4 tahun, baru nak belajar cakap. Kenalkan dia orang dulu huruf ni. Biarlah huruf lain tak ingat, kenal. Dan jangan paksa dia orang ingat huruf lain lagi. Jangan. Dia orang baru nak mengenal. Kenalkan dia orang huruf yang sikit-sikit dahulu. Kan? Jadi ajar dia orang kenalkan huruf ni. Okey? Sambil-sambil kita kenal dia orang. Okey. Ni baba. Okey, kenalkan dia, kita dengan dia, anak kita kan baba. Jadi kenalkan huruf dia orang dengan huruf ba. Dapat ya tuan-tuan? Dapat ke dapat ni? Baru okey ha, baru tak di komen, tak boleh masuk, kita tak boleh nak komen. Ramai sangat yang komennya, tak apa. Ramai sangat yang komen ni, tak apa, tak masalah. Nanti saya baca eh. Siapa yang saya tak baca, siapa yang saya tak sempat nak komen tu, minta maaf. Mungkin ada admin kita akan komen. Tahniah yang baru masuk. Tahniah yang baru masuk, Ustaz cak tahniah. Kan baru nak dapat kelas. Siapa yang baru nak kenal, ahlan wasalan, saya ucap tahniah. Dan kalau tak berapa faham, boleh komen. Boleh komen ya. Kita, kelas kita santai saja. Tidak ada exam. Tidak ada exam, tidak ada temuduga. Semua kita santai, tak faham, tanya saja. Kalau malu, boleh PM Ustaz sekarang. Boleh PM Ustaz Adi. Boleh PM admin. Tak ada masalah, okey? Baik. Seterusnya,
kita masuk apa? Kita masuk, iaitu kita masuk latihan. Okey, kita masuk latihan sikit ya. Latihan. Okey, baik. Sekarang kita masuk latihan yang asas dahulu. Kita masuk yang asas. Okey, mawarku, mawarku. Okey, ahlan wasahlan baru masuk, tiada masalah. Tahniah yang baru masuk. Tahniah baru masuk. Jangan lupa ya. Jangan lupa share kepada orang lain. Komen. Jangan lupa apa nama? Jangan lupa like dan sebagainya. Okey, baik. Okey, kita masuk latihan. Okey, siapa yang boleh baca boleh komen ya. Okey, sama-sama baca sama-sama saya. Okey. Jom, siapa yang dah dapat? Siapa yang boleh baca? Jom komen dengan saya. Jom komen dengan saya. Okey. Yang pertama, Baba Bubi. Okey, lagi sekali ya. Sama-sama. Ustaz, maaf nak tanya, nama ustaz apa? Ustaz Adi kenal, ustaz tak kenal. Okey. Ustaz Adi tak apa, ustaz ni famous. Hari-hari live. Ustaz ni famous sekali tu pun kadang-kadang lambat. Ustaz. Okey, yang baru nak kenal ustaz. Okey, tak apa. Saya nak maklum ya. Untuk makluman, nama saya diberi adalah Ustaz Muslim. Okey. Nama saya Ustaz Muslim. Ustaz, nama ustaz paling senang nak ingat. Kenapa? Sebab nama ustaz ni ialah Muslim. Senang nak ingat. Okey, nama saya adalah Ustaz Muslim. Jadi siapa yang baru nak mengenali ahlan wasalan dan baru nak masuk kelas saya ni, jemputlah masuk. Okey. Kelas kita ni sangat-sangat simple, sangat-sangat panggil basic tu sangatlah. Bacaan basic. Sebab apa? Sebab kita memang nak kenal yang baru. Saya sendiri, kawan-kawan kita nak tolong orang yang baru nak kenal huruf, baru nak mengenal huruf, baru nak tahu huruf. Jadi saya jemput sangat-sangat pada yang baru nak nak belajar. Jemput ahlan wasahlan. Anak-anak yang baru nak belajar, tak kisahlah atuk, nenek ke ibu, ayah yang baru nak mengenal, saya jemput sangat-sangat. Sebab apa? Sebab tujuan ustaz buat live ni adalah supaya nak menjemput orang yang baru nak mengenali, baru nak kenal huruf ni, mengenal huruf. Okey, tak kisah dah pandai ke tak pandai ke, tidak ada masalah. Jadi jemput semua. Tapi kelas ustaz ni adalah khusus kepada orang yang baru nak belajar. Okey, boleh? Okey, jom sama-sama saya. Yang pertama. Okey. Yang pertama. Kalau cucu nak kenal huruf, apa ustaz? Okey. Ustaz ulang sekali lagi ya. Okey, untuk cucu yang baru nak kenal huruf, dua huruf yang kita boleh ajar diorang. Huruf yang pertama, huruf yang kalau anak kita baru nak kenal huruf, iaitu yang pertama, huruf mim. Huruf mim ya, huruf mim. Sat sikit sini. Minta maaf ya, ada orang tanya, terpaksa beritahu. Huruf yang pertama nak beritahu pada cucu kita, anak kita yang 3 tahun baru boleh cakap. Yang pertama, huruf yang kita nak ajar diorang. Yang pertama, huruf mim. Kenapa? Huruf yang melibatkan bibir. Huruf yang melibatkan bibir, anak kita senang nak ikut. Jangan lagi huruf yang melibatkan dengan kerongkong atau mengelidah, jangan. Diorang tak boleh nak follow. Okey? Jadi nasihat saya, kenal huruf diorang dengan huruf yang bibir. Yang pertama huruf mim, yang kedua ialah huruf ba. Macam mana nak ajar diorang adalah mim. Sebut diorang ma, yang ni ba. Ma, ma. Ba, ba. Sebut ni ma, yang ni ba. Yang ni ma, yang ni ba. Ustaz, baris perlu tak? Tak payah perlu baris. Diorang tak perlu baris. Tak payah sebut baris lagi. Baris nanti diorang pening. Tak payah sebut baris. Jadi yang pertama, kenal anak cucu kita. Yang pertama sekali adalah huruf ma. Yang kedua, ba. Ba, ma. Dapat dia? Dapat. Okey, baik. Jelas ya?
Terbaik. Ha, siapa yang nak ajar cucu terbaik boleh ya. InsyaAllah sama-sama kita ajar cucu kita, anak kita supaya pandai Al-Quran insyaAllah. Okey, baik. Okey. Yang pertama, latihan yang pertama. Okey, sama-sama siapa yang dah dapat boleh komen. Ha, komen kat Facebook, WhatsApp tersebut supaya kita dapat boleh share pada orang lain. Yang pertama. Okey, yang pertama bunyi dia adalah ba ba bu bi. Okey, lagi sekali. Ba ba bu bi. Cantik, lagi sekali. 1 2 3. Ba ba bu bi. Pelan-pelan, jangan ajar laju-laju. Ha, kalau laju sebab apa? Sebab dia orang menyebabkan nak sebut susah. Ha, kalau laju, dia orang susah nak sebut. Jadi kita nak belajar ni jangan sebut laju-laju, sebut pelan-pelan saja. Ya, boleh ya? Sebab pelan-pelan saja. Okey. Sama-sama saya. Ba ba bu bi. Okey, lagi sekali. 1 2 3. Ba ba bu bi. Dah macam lagu kan? Okey, lagi sekali. 1 2 3. Ba ba bu bi. Cantik. Okey, yang kedua. Bu bi bi ba. Lagi sekali. 1 2 3. Bu bi bi ba. Nampak? Sebut satu persatu. Lagi sekali. Bu bi bi ba. Cantik. Lagi sekali. 1 2 3. Bu bi bi ba. Dapat? Lagi sekali. Bu bi bi ba. Kemas. Okey, yang seterusnya adalah nombor 3. Bu bu bi bu ba. Lagi sekali. Bu bu bi bu ba. Lagi sekali. 1 2 3. Bu bu bi bu ba. Cantik. Okey. Seterusnya kita gabungkan. Kita gabungkan nombor 1 dan nombor 2. Kita gabungkan nombor 1 dan nombor 2. Okey, sama-sama saya. Ha. Siapa yang baru join, alam wasalan. Okey, baru yang baru nak mengenali, ingat ya. Kelas kita ni adalah back to basic yang kenal asas-asas huruf, yang baru nak mengenali huruf. Yang orang yang baru nak mengenali huruf. Nombor 1 dan nombor 2 kita gabungkan. Boleh ya? Kita gabungkan nombor 1 dan nombor 2. Sama-sama, ibu ayah, anak-anak, adik kakak, semua luar sana, jom sama-sama ikut saya. Ha, jom sama-sama ikut saya, boleh ya? Sama-sama. Kita gabungkan nombor 1 dan nombor 2. 1 dan 2 kita gabungkan. 1 2 3. Ba ba bu bi bu bi bi ba. Cantik, lagi sekali. 1 2 3. Ba ba bu bi bu bi bi ba. Terbaik. Lagi sekali. 1 2 3. Ba ba bu bi bu bi bi ba. Laju ke? Macam laju je. Tahan sikit. Okey, saya pelan sikit lagi ya. Okay, 1 2 3. Ba ba bu bi bu bi bi ba. Ha, boleh. Okey, lagi sekali. Seterusnya kita masukkan gabungan nombor 2 dan nombor 3. Kita gabungkan nombor 2 dan nombor 3. Boleh ke luar sana? Ibu-ibu, ayah-ayah luar sana, boleh ke tak? Sama-sama saya, jom ajak anak-anak daripada main handphone, tengok gadget dan tengok cerita apa nama OPP sebagainya tu, jom sama saya. Kejap je. Tapi kurang dalam 10 minit lagi. Eh, berapa minit kita tinggal lagi? Tak lama kan kita ni? Ha, kita lagi berapa minit ni? Tak pasang minit lagi. Okey. Hai, baru lagi. Baru 3:30 lag ah. Ha, rasa macam kejap je. Okey, baik. Okey, baik. Okey, baik. Okey, kita gabungkan nombor 2 dan nombor 3. Kita gabungkan nombor 2 dan nombor 3. Kan? Kita gabungkan nombor 2 dan nombor 3. Boleh ya? Boleh tak ibu-ibu ayah sana ajak anak-anak sekali ya? Cucu-cucu tu. Ha, jom sama-sama saya. 1 2 3. Bu bi bi ba bu bu bi bu ba. Cantik. Okey, lagi sekali. 1 2 3.
bu, bi, bi, ba, bu, bu, bi, bu, ba. Lagi sekali, satu, dua, tiga. Bu, bi, bi, ba, bu, bu, bi, bu, ba. Okey, dapat tak? Okey, terbaik, tahniah. Siapa yang boleh sebut tu, tahniah. Ucapkan Alhamdulillah diri sendiri. Kenapa? Sebab dapat baca dengan sendiri. Okey, baik, boleh? Okey. Okey, sama-sama lagi sekali. Okey, kita gabungkan nombor satu, gabung nombor dua. Okey. Ustaz baris hadapan kena muncungkan bibir kan ustaz kan. Oi panjangnya kan dia. Ya, yeah. Untuk baris hadapan muncung bu, muncung bu. Nah, untuk baris hadapan, mana hadapan? Yang ni dinamakan baris hadapan. Ini bukan wow ya. Yang ni dinamakan baris hadapan. Apa-apa huruf yang baris hadapan kena muncung. Muncung macam mana? Sini. Bu, bu. Bu, nampak? Dia muncul mulut dia ya. Okey, baik boleh ya? Okey, baik. Kita gabungkan nombor satu, nombor dua dan nombor tiga. Boleh tak ibu ayah luar sana? Boleh ke tak? Kita nak gabungkan ni. Ustaz kalau sebut macam mana ustaz? Nak curi nafas boleh tak? Boleh, jangan curi hati ustaz je. Gurau je. Jangan terasa kan. Curi tak apalah nak macam mana kan. Kita biasalah umur 60 ni 70. Kan? Tak larat dah nak cari nafas panjang-panjang. Kan? Nak cari mana nafas panjang-panjang. Ustaz pun kadang-kadang kantoi juga. Ustaz pun kantoi. Kenapa macam mana? Kantoi sebab makan banyak perut. Makan banyak perut semput. Kan? Semput. Bila dah semput, baca pun semput-semput. Nak macam mana makan banyak? Isi masak sedap. Gurau je. Situ lah pergi kan. Okey, baik. Okey. Baik, nombor satu, nombor dua dan nombor tiga. Sama-sama baca dengan saya. Okey. Satu, dua, tiga. Ba, ba, bu, bi, bu, bi, bi. Ba, bu, bu, bi, bu, ba. Oi. Oh. Semput. Lagi sekali. Sama-sama saya. Satu, dua, tiga. Okey, boleh ya? Kalau baris di bawah, senyum kau ustaz? Ya, betul. B, senyum. B. Kan kita kan, si sini panggil suami kan? Panggil B. Senyumlah sikit. B. B. Kali kena senyum. Boleh ya? Gurau pula ustaz tengah hari ni kan? Hujan lebat sangat luar sana tu kan? Berdesin, bunyi kuat sangat. Okey, boleh? Okey, boleh? Alamak, cepatlah ustaz. Ustaz baca cepat sangat ke? Okey, siapa yang ustaz baca cepat sangat boleh cakap ustaz baca pelan sikit ya. Kalau rasa ustaz baca cepat sangat boleh beritahu. Ustaz boleh pelan sikit ustaz banyak bacaan. Tak ada masalah. Okey, baik boleh ya. Okey. Lagi sekali kita gabungkan. Kalau baris di bawah seiri sering seringai. Apa seringai? Ustaz tak tahu maksud seringai apa dia. Siapa tahu seringai? Ustaz tak pati, minta maaf. Apa maksud seringai? Seringai kan senyum? Okey, baik. Betul. Ipoh ni lebat sekarang ni. Ustaz pun naik motor, tak tahu boleh balik ke tak. Tak tahu boleh balik ke tak kalau motor ni. Okey, baik. Okey, kita gabung ya. Kita gabungkan. Nombor satu, dua, tiga. Hujan ke tak hujan, kita tak semangat. Okey, sama saya. Okey, boleh ya? Ba, ba, bu, bi, bu, bi, bi, ba, bu, bu, bi, bu, ba. Okey, terbaik. Boleh? Tahniah. Okey, baik boleh ya? Okey. Ngo, ngeroyin. Apa bahasa? Ustaz tak tahu. Tak apalah. Okey, tahu. Ngeroyin apa tak tahu. Ngeroyin tu mas apa saya tak tahu. Ni bahasa. bahasa apa? Bahasa Jepun ke apa? tak apalah. Kalau saya tahu saya komen ya. Okey baik, boleh ya? Okey sekarang kita masukkan gabungan bacaan pendek dan bacaan panjang. Okey? Kita masuk ke bacaan pendek dengan bacaan panjang. Oh, serengai ni senyum. Okey, oh ya ke? Dapat ilmu baru hari ni ya. Dapat ilmu baru.
Oh, ngeyongin tu senyum. Yalah. Okey, baik. Oh, terima kasihlah sudi kongsi ilmu dengan ustaz. Ya. Okey. Seterusnya, ha, kita gabungkan untuk bacaan panjang dan pendek. Ingat ya. Siapa yang baru masuk ni saya nak beritahu. Untuk bacaan panjang, ingat ya, formula dia macam mana? Ha, cepat-cepat saya nak tengok komen. Ustaz nak tengok komen. Macam mana bunyi bacaan panjang? Okey, cek komen, cek komen. Cek komen nak tengok macam mana formula untuk bacaan panjang. Ha, cepat cepat cepat. Kongsi-kongsi. Siapa boleh tahu formula untuk bacaan panjang? Panjang. Ha, cepat cepat cepat. Macam mana nak tahu bacaan panjang? Cek komen, cek komen. Cepat. Siapa tahu macam mana untuk bunyi bacaan panjang? Ha, formula untuk bacaan panjang. Siapa tahu cepat komen-komen. Ingat lagi tak ustaz ajar sebelum ni pada awal-awal perjumpaan kita? Puan Zainal kata mesti ada alif waw ya. Betul. Memang kena ada alif waw ya. Apa syarat dia? Ha, macam mana syarat syarat untuk bunyi bacaan panjang? Okey, Puan Nuraini betul. Huruf bertemu alif. Huruf apa tu? Okey, baik. Ah, tak apalah. Ustaz beritahu ya. Untuk apa-apa huruf yang bertemu alif. Okey, baik. Tak apa. Ustaz beritahu. Okey. Untuk formula, ingat ya, di sini siapa ada buku tulis buku. Okey? Ha, siapa ada buku tulis buku? Siapa ada buku tulis buku untuk formula bacaan panjang. Okey? Okey. Kaedah baca panjang. Ingat ya? Ah, ni kaedah dia. Kaedah untuk bacaan panjang. Okey, ingat ya? Untuk bacaan panjang, syarat-syarat dia. Syarat yang pertama sekali, apa-apa huruf yang baris atas. Okey? Apa-apa huruf yang baris atas bertemu dengan alif. Ha. Boleh ya? Ha. Apa-apa huruf, tak kisah huruf ba ke, huruf ya ke, huruf sin ke, huruf jim ke, yang berbaris di atas, apa ya? Yang berbaris di atas mesti kena bertemu dengan alif, maka baru dia boleh baca panjang. Ha, boleh ya? Ha, baris atas bertemu dengan alif. Tak kisah huruf apa kat sini, huruf ba ke, huruf sin ke, yang baris atas bertemu dengan alif, maka dia mesti kena baca baris, baca apa? Panjang. Ha, ha. Kalau tak ada ni, tak cukup syarat, tak boleh baca panjang. Ha, kalau tak ada ni, tak boleh baca panjang. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat menengok. Cakap sasul lah. Sebab apa? Sebab tak cukup apa? Panjang. Apabila tak cukup panjang, tak cukup panjang. Apabila tak cukup syarat panjang, maka tidak boleh baca panjang. Ha, mana? Kalaulah baris atas bertemu dengan ya. Baris atas bertemu dengan ya. Boleh baca panjang tak? Tak boleh. Ha, maka baris atas mesti bertemu dengan alif, maka barulah boleh baca panjang. Okey, baik. Yang kedua, macam mana? Siapa tahu? Cepat komen. Siapa tahu? Ha. Okey, oi Safia, oh laju. Puan Safia kata buang baris atas bertemu alif mat. Ha, baris bawah bertemu ya mat. Baris hadapan bertemu waw mat, tahniah. Ha, betul betul betul. Okey, oh maknanya alif sebelumnya ada partner baris atas. Betul. Ha, ya betul. Puan Zurina. Ha, maknanya alif tu sebelum ada tu partnernya baris atas, barulah bertemu atas bertemu alif, barulah baca panjang. Boleh? Ha, betul. Jadi sama juga apa-apa huruf yang baris bawah bertemu dengan huruf ya. Ha, ya mat katanya. Okey? Ha, baris bawah bertemu dengan ya, baris bawah bertemu dengan ya, maka kena baca panjang. Ha, ni apa ni ya? Baris bawah bertemu dengan ya. Ha, baris bawah bertemu dengan ya,
maka kena baca panjang. Okey, boleh ya? Boleh? Ada yang? Siapa yang tak faham? Okey, baik. Seterusnya, nombor 3. Siapa yang ada buku, tulis buku ya. Apa-apa huruf baris hadapan bertemu dengan waw? Apa-apa huruf yang baris di hadapan bertemu dengan waw? Okey? Apa-apa huruf yang baris hadapan bertemu dengan waw? Maka dia kena baca panjang. Maka inilah syarat atau kaedah cara untuk baca panjang. Siapa yang tak berapa jelas, siapa yang rasa macam dah okey, cek komen. Cek komen sikit. Saya nak tengok siapa yang dapat. Okey, boleh ya? Okey. Tahniah siapa yang dapat. Siapa yang jelas, tahniah. Siapa yang tak berapa jelas, boleh komen ya. Boleh komen. Siapa yang tak berapa jelas, boleh komen, insyaAllah. Sama-sama kita kongsi pada orang lain. Dapat ke? Siapa yang tak faham lagi? Cepat, kita tak banyak masa ni. Okey, boleh ya? Okey, baik. Saya padam ni ya. Okey, baik. Tahniah. Siapa yang dapat? Tahniah. Okey, baik. Tahniah ya. Siapa yang dapat? Okey. Boleh jelas. Boleh jelas catat kat buku. Ya, siapa dah jelas boleh catat kat buku ya. Okey, sekarang ni kita gabungkan bacaan panjang dan bacaan pendek. Okey. Siapa yang ada buku boleh tulis ya. Oi, lebat benar kita hari ni hujan ni ah. Oi, lebat ni gaya ni ah. Allah Rabbi, siapa yang banjir tu kan, saya doakan supaya apa nama, dimudahkan segala urusan kan. Kat sini ada rumah banjir ke? Siapa yang kat sini rumah banjir? Kesian sangat-sangat. Kat Kelantan pun dengan kata pun air dah naik, dah nak naik dah ni. Okey. Bibamu tiba. Okey. Masya Allah. Kat mana tu? Kat hujan tu? Siapa yang ada banjir? Saya doakan siapa yang banjir kat rumah dia. Doakan supaya dipermudahkan urusan. Supaya apa nama? Supaya tidak jadi mudarat kepada keluarga. Insya Allah. Okey, baik. Boleh ya? Keluar masuk balik tau. Okay. Oh, siapa yang tak ada komen? Tak apa. Siapa yang tak ada komen, keluar masuk balik ya. Insya Allah dia masuk tu. Okey, baik. Sama-sama saya. Okey, jom sambung. Siapa yang baru nak masuk, saya ucap tahniah. Siapa yang baru nak kenal, baru nak ingat, Ainun Hashim. Puan Ainun Hashim, tak apa, tak ada masalah. Ucapkan tahniah baru masuk, tak apa, tak ada masalah, yang penting boleh hadir kelas saya hari ni ya. Okey. Jom kita gabungkan bacaan panjang dan bacaan pendek. Okey, sama saya ya. Nombor satu. Okey, boleh? Bibabu. Okey. Bi panjang, nampak? Bi panjang kenapa? Bertemu dengan ya. Ba dari bawah bertemu ya, maka kena baca panjang dua harakat. Bi panjang. Ba pendek. Kenapa ba pendek? Sebab tidak bertemu dengan a, tidak bertemu dengan alif. Tidak bertemu dengan a, alif. Maka ba pendek je. Bunyi macam mana? Bi ba. Bi ba. Nampak?
Biba. Ah, ba pendek. Kemudian ba ni baris hadapan bertemu dengan waw. Ba baris hadapan bertemu dengan waw, maka kena bunyi bunyi panjang. Bibabu. Ah, lagi sekali. Bibabu. Sama-sama. 1 2 3. Bibabu. Okey, kalau ada orang nak ketuk kan? Akan ketuk, cuba sama, cuba ketuk ya. Bibabu. Boleh? Sama-sama. 1 2 3. Bibabu. Okey, boleh. Okey, terus. Kita masuk yang kedua. Okey, kedua. Kedua ni ba baris hadapan. Ada waw tak? Tak ada. Maka apabila mana ba baris hadapan tidak bertemu dengan waw, maka dia tidak boleh baca panjang. Ha. Bu bu. Satu harakat saja. Bu bi bu bi. Kan macam nama binatang pula ah. Okey. Bu bi bu bi. Bi panjang kenapa? Sebab ba dari bawah bertemu dengan huruf huruf ya. Ah. Ba dari bawah bertemu dengan huruf huruf ya. Bu bi bu bi. Boleh? Sama-sama. 1 2 3. Bu bi bu bi. Bi ni nama panjang sebab ba dari bawah bertemu dengan ya, maka kena baca baca panjang. Ingat ya, baris bawah bertemu dengan ya, kena bunyi panjang. Bu bi bu bi. Cantik, terbaik. Siapa dapat terbaik? Okey, baik. Terus nombor 3. Okey, tengok baris bawah bertemu dengan ya. Baris bawah bertemu dengan ya, maka kena bunyi panjang. Bi bi. Okey, kemudian bu ni baris, bu berhadapan baca pendek saja. Bi bu ba. Bi bu ba. Ba baris atas bertemu alif. Ba baris atas bertemu alif, maka kena bunyi panjang. Ah, boleh ya? Bi bu ba. Bi bu ba. Okey, terbaik. Boleh ya? Ha, sudah jelas? Semua jelas ke? Siapa yang tak jelas? Boleh komen. Siapa tak jelas boleh komen, insya-Allah. Ha, siapa tak jelas boleh komen. Okey, kita gabungkan ya. Kita gabungkan nombor 1 dan nombor 2. Kita gabungkan nombor 1 dan nombor 2. Okey, boleh sama-sama insya-Allah. Okey, ajak-ajak anak-anak ibu ayah sekali sama saya. 1 2 3. Bi ba bu bu bi bu bi. Okey. Boleh ya? Sama-sama kita gabungkan nombor 1 dan nombor 2 ya. 1 2 3. Bi ba bu bu bi bu bi. Okey, terbaik. Siapa yang dapat terbaik boleh ya, insya-Allah. Okey, gabungkan nombor 2 dan nombor 3. Kita gabungkan nombor 2 dan nombor 3. Gabungkan nombor 2 dan nombor 3. Sama-sama saya. 1 2 3. Bu bi bu bi bi bu ba. Dapat tak? Siapa dapat? Okey, lagi sekali. 1 2 3. Bu bi bu bi bi bu ba. Okey, terbaik. Okey. Sekarang kita gabungkan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Boleh ya? Kita gabungkan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okey, sama-sama saya. Ikut saya sama-sama. Kita koan ya. Lagi kena minum air. Okey, lagi sekali. Sejam tak berhenti. Okey, baik. Okey. Boleh sama-sama saya? Ha. Ustaz, ada nak tanya ustaz? Okey, boleh tanya. Nak tanya apa? Sila-sila. Siapa nak tanya boleh tanya insya-Allah. Ha, ada yang nak tanya boleh komen. Insya-Allah sila-silakan, tak ada masalah. Ustaz sambil-sambil apa? Kita sambil-sambil kita ulang kaji, sambil-sambil saya tengok apa komen dia. Okey, baik.
Okey, kita gabungkan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Ya mat, okey. Puan Safia tanya, "Ustaz, kadang-kadang ya mat tak ada titik kan?" Okey, baik. Okey. Huruf ya mat ni dalam Al-Quran dia ada kadang-kadang ada titik dan tak ada titik. Ada kadang-kadang ada titik dan ada tak ada titik. Tapi syarat dia adalah apa dia? Syarat tadi yang saya beritahu tadi. Baris atas bertemu alif, baris bawah bertemu ya, baris hadapan bertemu waw. Yang tu ada syarat dia, insya-Allah. Maka kena baca panjang. Okey, contohnya tadi kan. Baris bawah bertemu ya, maka kena baca panjang. Baris hadapan bertemu waw, maka kena bunyi panjang. Okey? Kemudian baris atas bertemu alif, maka kena bunyi panjang. Okey, baik, boleh ya? Ya, betul. Ada juga macam tu. Tak apa. Siapa yang nak lebih jalan lagi, insya-Allah, siapa nak jalan lagi boleh. Boleh datang kelas ya. Datang kelas. Supaya apa? Supaya lebih jelas lagi kita belajar. Ustaz tiba gambar ustaz jadi kerah ni. Okey, baik. Okey, baik. Sana jalan jelas ya. Kita gabungkan. Okey, kita gabungkan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 sama-sama saya. Okey, baik. Okey, gambar-gambar saya. Bi babu bu bi bu bi bi bu ba. Okey, boleh ya? Sama-sama saya. 1, 2, 3. Bi babu bu bi bu bi bi bu ba. Okey, boleh? Boleh tak ni? InsyaAllah, boleh tak? Nampak tak ada komen, tak bergerak ni lah. Okey, lagi sekali. Okey. Semua dapat ke? Okey, ada soalan ke tak? Okey. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan boleh tanya saya. Okey. Siapa ada soalan insyaAllah? Siapa ada soalan boleh tanya insyaAllah? Okey, baik. Okey. Kita gabungkan nombor 1, nombor 2, nombor 3 ya. Bi ba bu bu bi bu bi bi bu ba. Okey, baik. Boleh insya-Allah ya. Insya-Allah ada soalan tak? Siapa ada soalan kat sini? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan insya-Allah? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan boleh boleh komen ya, insya-Allah ya. Siapa ada komen ustaz? Ustaz tengok ustaz punya ni jam sikit. Ustaz apa nama ustaz tak tengok view ustaz punya video sini jam sikit. Tak tahu kenapa. Kat sana semua jelas ya? Kat sana semua jelas? Okey tak? Okey, terbaik. Siapa jelas terbaik. Okey, baik. Okey, jom kita gabungkan untuk pada bacaan pendek, panjang dan tanwin pula ya. Kita gabungkan bacaan pendek, panjang dan tanwin. Boleh tak ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak di sana, suara sana? Boleh ke tidak? Hujan lebat sangat ni. Okey, baik. Okey. Ustaz, kelas hari apa? Okey, ingat ya. Kelas kita setiap hari Khamis. Setiap hari Khamis. Pukul 3 sampai pukul 4, sejam je. Ya boleh ya. Ustaz, macam mana nak bagi nafas panjang? Ustaz, nafas panjang ni adalah kita kena biasanya kita belajar berenang. Berenang sambil tahan nafas kita berenang. Kalau kita selalu berenang, insya-Allah nafas kita makin lama makin panjang. Dan jangan minum air selak makan nasi selang minum air. Kan? Nasi minum air. Selain nasi minum air. Menyebabkan perut kita semput. Air dengan tu jadi macam semput. Jangan banyak sangat makan. Kalau makan banyak sangat nanti jadi semput. Kan? Nak lari lama-lama tak boleh. Okey, baik. Terakhir. Masa kita sudah cemburi kita dah. Kan? Okey. Okey. Nombor 1.
Sikit lagi tuan-tuan ya. Sikit lagi insya-Allah. Okey, siapa ada soalan boleh tanya insya-Allah. Siapa ada soalan? Sama-sama, segala soalan boleh tanya ya. InsyaAllah, lagi saya tanya, saya jawab. Okey. Sebari pula. Okey. Ha. Tak pandai berenang tak apa. Tak pandai berenang menyelam saja tahan nafas. Tahan nafas kan? Ha. Tahan nafas insya-Allah lah. Ha, tahan nafas insya-Allah lama-lama kita boleh ada nafas yang panjang. Okey, baik. Okey. Ha, kita tak lama dah ni. Dah kompak dah. Okey, tak apa. Kita sikit je masuk. Sat je. Ha, sebentar lalu ya. Okey, baik insya-Allah. Okey. Ha, jangan malu tanya. Okey, nombor satu. Sama-sama ikut saya. Satu, dua, tiga. Bubi ban, apa? Ban lidah naik atas. Ban, bubi ban. Ingat ya, kalau bila tumit tanwin macam mana ni, kena bunyi NN belakang dia. Ban. Ha. Okey, bila mana ada tanwin dua tu bunyi dengung tu. Ha, boleh ya sama-sama? Satu, dua, tiga. Bubi ban, bunyi N terus. Ban, bubi ban. Cantik boleh ya? Satu, dua, tiga. Bubi ban. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Bubi ban. Ban. Ah, bunyi N terus. Terus bunyi N. Bubi ban. Satu, dua, tiga. Bubi ban. Cantik. Okey, jelas ya. Okey, terus. Masuk nombor dua. Okey, kita masuk nombor dua ya. Bibi. Bibi. Panjang. B. Pada bawah bertemu ya. Bibi. Bubin. Bubin. Okey, lagi sekali nombor dua. Bibi bubin. Nampak ya? Nah, ingat terus bunyi N. Ha, yang ni. Dua ni bunyi N. Okey? Okey, macam mana bunyi dia? Bibi bubin. Okey, boleh. Ha, okey, terus. Terbaik. Okey, nombor tiga. Babu bi bun bun. Babu bi bun. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Babu bi bun. Satu, dua, tiga. Babu bi bun. Yang ni pun sama juga. Ha, bila mana bertemu macam ni, kena tambah NN. Ha, boleh ya? Babu bi bun. Satu, dua, tiga. Babu bi bun. Okey, terakhir kita gabungkan nombor satu, nombor dua dan nombor tiga boleh ya. Terakhir. Allah Rabbi sedih saya nak ambil, dah kelas. Nanti cakap Ustaz Adid, Ustaz Zul tambah dua jam ni ya. Okey, baik. Okey, kita gabungkan nombor satu, nombor dua dan nombor tiga. Bubi ban, bibi bubin, babu bibun. Okey, boleh? Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Bubi ban, bibi bubin, babu bibun. Terakhir. Satu, dua, tiga. Bubi ban, bibi bubin,
Babu bibun. Okey, alhamdulillah. Boleh ya? Tahniah. Tahniah kepada yang baru masuk, baru masuk dan nak ambil dah. Okey, tahniah yang dah share. Yang sudah lama follow saya. So cak tahniah jadi, jadi saya mohon maaf sangat-sangatlah. Mohon maaf kalau ada salah silap saya ke, tersasul ke, ada terasa ke, saya minta maaf. Biasalah saya manusia biasa. Saya manusia yang biasa, banyak kelemahan, banyak yang salah tersilap. Jadi saya mohon maaf insya-Allah. Macam biasa ya kelas saya pukul 3 sampai pukul 4. Setiap hari Khamis pukul 3 sampai pukul 4 petang hari Khamis insya-Allah. Freekan masa anda, kosongkan masa anda supaya boleh bersama saya untuk dapat mengenali asas baca Al-Quran. Okey, baik. Jangan lupa ya like Telegram kat bawah tu. Ada gambar link biru tu. Link biru tu kan, link biru kat Telegram tu bawah sekali tu, sila tekan. Sila tekan, tekan-tekan, semua pakai tekan. Seorang satu sekali tekan, jangan kalau banyak kali tak boleh. Sekali tekan, seorang tekan sekali saja kat bawah tu. Pakai tekan ramai-ramai untuk apa? Untuk join grup Easy Telegram Easy Ngaji, boleh ya? Insya-Allah. Okey, baik. Jadi setakat saja. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan. Jadi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Dan ku bersyukur dilahirkan di dalamnya.